teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kelimpahan rezeki, kelancaran, serta kesehatan lahir dan batin. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, sebentar lagi kita memasuki hari raya Idul Adha ya. Berbahagia dan bersyukurlah buat teman-teman yang diberikan kesempatan berkurban di tahun ini. Dan bagi yang belum bisa menunaikan kurban di tahun ini, semoga diberikan kesempatan dan rezeki untuk bisa melaksanakan kurban di tahun berikutnya. Di video kali ini, aku membuat sinking fund untuk kurban 2023 ya teman-teman. Meskipun penghasilan kita pas-pasan, kalau kita meniatkan diri, bertekad kuat, serta ikhlas untuk berkurban, insya Allah, Allah memperlancarkan rezeki kita dan memberikan jalan untuk kita berkurban di tahun berikutnya. Ini aku mau gambar dulu ya teman-teman, biar lebih bersemangat nabungnya. Kalau kalian nggak mau gambar, bisa dibuat lebih simple ya teman-teman. Nggak perlu juga digambar seperti ini. Meskipun menabung itu berat, tapi mari kita usaha dulu yuk, serta berikhtiar agar kita bisa menabung untuk 1 tahun ke depan. Sebenarnya banyak banget cara agar kita bisa berkurban ya teman-teman. Dan aku memilih cara untuk menabung seperti ini. Jadi, setiap bulan aku sisihkan uang untuk dimasukkan ke tabungan kurban. Sejak beberapa tahun yang lalu, sebenarnya aku tuh udah punya keinginan untuk berkurban, tapi belum kesampaian terus. Karena memang uangnya belum ada. Dan aku juga belum pernah buat tabungan khusus untuk kurban, jadi uangnya tuh selalu kepake buat kebutuhan yang lain. Pas mendekati kurban, selalu aja uang yang gak ada, akhirnya belum jadi kurban terus. Nah, di tahun depan ini, aku meniatkan untuk berkurban dengan cara membuat sinking fund seperti ini. Jadi, kita punya tabungan khusus untuk berkurban, biar gak ada alasan lagi buat menunda-menunda kurban. Aku menabungnya setiap bulan ya teman-teman, karena penghasilan dapatnya memang setiap bulan. Teman-teman yang penghasilannya harian atau mingguan bisa juga membuat sinking fund kurban dengan cara menabung setiap hari atau setiap minggu. Buat teman-teman yang berkeinginan untuk kurban juga tapi belum kesampaian-kesampaian terus karena susah menyisihkan uangnya, bisa mengikuti cara seperti ini ya teman-teman. Dengan sinking fund seperti ini, kita jadi semangat terus nih untuk menyisihkan uangnya setiap bulan. Dan gak begitu berat juga ya teman-teman kalau setiap bulan kita menyisihkan 300 atau 250. Semuanya akan terasa ringan kalau kita melakukannya dengan ikhlas dan diniatkan untuk beribadah. Pokoknya semangat terus untuk teman-teman semuanya. Insya Allah kita bisa berkurban di tahun berikutnya. Dan semoga Allah selalu memberikan kelancaran rezeki untuk kita semua ya teman-teman. Semoga niat kita untuk berkurban dipermudah oleh Allah ya, dan rezeki kita dicukupkan. Bismillah ya teman-teman, dengan niat kita yang kuat, insya Allah, Allah permudahkan kita untuk bisa berkurban di tahun depan. Ini aku udah hampir siap ya mewarnai kambingnya. Ini kotak-kotaknya aku buat 12 ya teman-teman, karena aku mau menabungnya selama 12 bulan. Jadi targetku untuk kurban di tahun depan yaitu 4 juta rupiah. Karena aku menabungnya tiap bulan, jadi aku mau bagi 12 bulan ya. Setiap bulannya aku harus menyisihkan 350.000 selama 10 bulan dan 250.000 selama 2 bulan. Sekian dulu ya video kali ini. Terima kasih sudah menonton.